LG dan Huawei berhasil mencuri start pertarungan smartphone flagship tahun ini. Setelah mengulas Huawei P10 di video sebelumnya, kini waktunya membahas LG G6. Tapi karena proses reviewnya belum selesai, berikut kami hadirkan lebih dulu ulasan singkatnya. LG G6 pertama kali diperkenalkan di MWC 2017 akhir Februari kemarin. Saat video ini dibuat, LG G6 belum dijual secara global. Karenanya kami harus jauh-jauh ke Korea untuk bisa membawa pulang unit yang kami ulas kali ini. Karena beberapa reviewer luar negeri mayoritas membahas varian berwarna Ice Platinum, maka kami mencoba membeli varian Astro Black. Unit ini datang dengan kotak penjualan sederhana berwarna hitam dengan logo KT yang berarti Korean Telecom. Di dalam kotak penjualannya ada beberapa item yang disertakan, dimulai dari quick guide dengan bahasa Korea, earphone dengan tampilan yang cukup premium, SIM ejector yang tentunya untuk memasukkan SIM card, dua adapter USB Type-C dengan ujung USB biasa dan micro USB, kabel data, dan sebuah charger dengan dukungan fast charging. Kesan pertama yang kami rasakan saat memegang G6 adalah compact. Dimensinya bahkan lebih kecil dari OnePlus 3T yang punya layar 5,5 inci dan hanya sedikit lebih besar dari Xiaomi Mi 5C yang punya layar 5,15 inci. Kedua sisi layar LG G6 bisa dijangkau dengan satu tangan. Nah, untuk varian berwarna hitam ini memiliki finishing glossy yang terlihat kinclong dan mewah, tapi gampang kotor oleh ceplakan sidik jari. Sementara rangka bodinya cukup tebal sehingga menimbulkan feel yang kokoh. Oh ya, tidak seperti G5 yang punya desain modular, LG G6 mengusung desain unibody biasa. Mungkin LG sudah sadar kalau konsep modular yang mereka tawarkan tidak praktis dan tidak cukup menarik. Mirip seperti LG V20, LG G6 punya dua kamera dan sensor fingerprint tepat di bawahnya. Penempatannya terlihat seperti mata robot atau mata burung hantu. Tidak ketinggalan, unit versi Korea ini dilengkapi DAC Hi-Fi 32-bit untuk penikmat musik. Kembali soal kamera, besaran resolusi yang digunakan pada G6 berbeda dibanding G5 dan V20. Pada V20, kamera yang digunakan beresolusi 16 dan 8 megapiksel. Sedangkan pada G6, resolusinya sama-sama 13 megapiksel. Satu dengan lensa biasa beraperture f1.8 dan satu lagi lensa wide dengan aperture f2.4. Sementara bicara spesifikasi, LG kembali mengulang keputusannya untuk tidak menggunakan prosesor tertinggi seperti yang dilakukan saat merilis G4 dengan Snapdragon 808 bukan 810. LG G6 masih setia dengan Snapdragon 821 bukan 835. Prosesor ini ditemani RAM 4GB, storage 64GB plus slot microSD, dan baterai 3300 mAh. Adapun hal baru yang ditawarkan pada G6 ini adalah sertifikat IP68 yang membuatnya setara dengan flagship Galaxy S7 series dan juga Xperia X series. Satu hal baru lainnya adalah layar memanjang dengan screen ratio 18 banding 9 serta resolusi yang tidak lazim, yakni 2880x1440px. Layar ini praktis memiliki bezel yang tipis di sekelilingnya. Dengan layar sepanjang ini, tentunya bakal membuat kegiatan menonton atau streaming jadi makin asyik. Tapi, mungkin juga banyak aplikasi lain yang tidak kompatibel sehingga tampilannya jadi terpotong. Oke, sekian dulu untuk video hands-on kali ini. Kami akan melanjutkan proses reviewnya dan akan kembali secepatnya dengan ulasan lebih mendetail. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video baru dari kami. Terima kasih.